wartawan harus akan 5 mundur 5, 4, 3, 2, 1. Iya, luar biasa. Alhamdulillah menekanan tombol sirine. Dan untuk selanjutnya, kalau lihat di Kaligara itu joggingnya panjang sekali. Kalau perawatan ada operasional dari BBWS, tapi secara SDM kita serahkan ke masyarakat. Dari urusan sungainya, tamannya, parkirnya, termasuk mantan penduduk kampung Kolase yang kita pindahkan, sebagian sekarang bekerja di sini juga ikut membantu. Jadi ini contoh membangun proyek juga berbasis sosial. Dan kami mendukung bahwa nanti yang memelihara komunitas jangan pegawai BBWS. Kembali lagi bersama kita di Teras Cikapundung. Ini sudah ada di depan kita ibu-ibu dari TPPKK Kecamatan Arcamani. Ibu-ibu, gimana nih pendapatnya Cikapundung? Pendapat saya Cikapundung, karena memang Kota Bandung itu kota wisata yang saya akui, Kota Bandung sudah mulai bagus. Teras Cikapundung sekarang sudah mulai tertata rapi, bersih, terutama udaranya masih segar. Yang dulunya Teras Cikapundung itu memang saya akui lah masih kotor, airnya juga tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai main-main ya, ada perahu. Sekarang biarpun belum bersih total, tapi paling tidak sudah saya akui 70% lah. Yang luar biasa gratis kan Bu sini? Iya, oh gratis, oke. Kota Bandung selalu menyiapkan gratis ya, untuk semua. Jadi bilang apa buat Pak Gubernurnya? Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil. Oke. Semoga selalu. Kenapa Bandros ini jadi salah satu daerah Cikapundung, salah satu wisata untuk Bandros? Karena di sini itu ada yang menarik. Salah satunya di sini adalah untuk terapi ikan. Terus juga di sini ada makanan ciri khas, itu namanya ulen. Ulen? Iya, ulen. Ulen itu sejenis apa nih? Ini makanan dari ketan. Oh, dari ketan. Olahan dari ketan itu di sini, dan ulen ini katanya itu sudah sampai ke luar negeri. Sudah sampai ke India dan ke Singapura katanya. Dan ini pun ulennya beda dari yang lain, lebih lembut. Kalau di sini selain itu ada fasilitas apa lagi? Karena ada air mancur ya? Iya, di sini ada air mancur goyang di sebelah sana. Itu biasanya ngikutin dengan suara musiknya. Kalau misalnya suara musik pelan, dia juga keluarnya pelan. Kalau misalnya suara musiknya keras, gitu dia keluarnya juga lebih tinggi, lebih keras lagi. Jam berapa tuh ada air mancur sekarang bisa? Kalau misalnya kita bilang pengelolanya itu bisa diliatin biasanya, kayak gitu ya. Dan biasanya itu kalau misalnya malam minggu pasti selalu ada. Selalu ada. Ya, nanti kita akan saksikan air mancur bersama-sama bersama Warta PID. Salam inovasi. Warta PID Jawa Barat. Di samping saya sudah ada nih cewek-cewek yang cangkep dari Kementerian Desa. Kenapa berdiri di apa namanya ini, Jembatan Merah ya? Jembatan Merah. Kayaknya tadi kelihatan asik-asik lagi foto-foto di Jembatan Merah. Ada yang bisa disampaikan terkait Jembatan Merah? Ya, saya suka banget di sini. di Bandung itu lebih banyak tempat wisata dibandingkan di kota saya. Di Kebumen yang banyak wisata, tapi di sana wisatanya rata-rata pantai dan pegunungan. Belum ada tempat yang spot foto-foto seperti ini. Tuh, bagus sih. Jadi kalau yang pengen kesini penasaran, silahkan datang saja ke Sungai Cikapundung.
apa es lokan baju kuning juga tetap segini mah udah masih bisa nah, masih bisa cuman baru 2 hari ini perahu kita tuh biasa kali kemarin. Iya. Sekarang hasilnya dari perahu makan. Berapa nih Pak sekali? Anak-anak 5.000. Satu orang. Iya. Biasanya dari mana ke mana? Dari sini ke atas. Ya. Ke Kupang Merah, kembali lagi sini. Boleh sekali ya. Ini anaknya bagian ini. Biasanya satu perahu itu berapa orang? Biasanya 7 orang. Satu perahu. Kalau yang suka ramai ya sewa biasanya apa?